Oke, teman-teman semua. Jadi, sekarang kita akan bahas mengenai masak ya. Nah, di sini kita akan kupas tuntas kenapa masak ini cukup penting dalam perumusan teori relativitas gitu ya. Nah, jadi apa itu masak? Ya sudah, kita sudah mengenalnya secara baik ya di fisika dasar bahwa massa itu adalah ukuran fisis dari suatu benda untuk menahan percepatan ketika gaya diberikan kepada benda itu. Nah, masalahnya kita juga bisa mendefinisikan massa sebagai ukuran reaksi ketika berada pada medan gravitasi. Kalau misalkan sebuah benda diletakkan pada medan gravitasi, maka benda itu yang diberikan oleh massanya itu akan berinteraksi dengan medan gravitasi. Dia akan tertarik ke dalam pusat medan gravitasinya itu, gitu ya. Yang menyebabkan benda itu tertarik itu kan massa dari benda itu. Kalau benda itu nggak bermassa, otomatis nggak akan tertarik, gitu kan. Nah, dan juga massa juga bisa didefinisikan sebagai sumber medan gravitasi. Jadi, apa yang menyebabkan gravitasi? Ya, massa, gitu ya. Kalau ada benda bermassa, maka benda bermassa itu akan mengeluarkan medan gravitasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah tiga definisi itu sama? Kan ini ada tiga definisi tentang massa. Apakah ini sama? Nah, misalnya kita nggak punya alasan mengatakan bahwa ketiga definisinya itu sama. Jadi, kekuatan untuk menahan percepatan, reaksi dari medan gravitasi dan sumber sumber dari medan gravitasi kan secara umum kalau kita artikan satu persatu itu nggak ada yang sama gitu ya. Jadi ketiga definisi ini nggak sama. Dan dengan demikian jika diberi pertanyaan bahwa apakah nilai massanya itu sama, ya kita tanya balik kenapa harus sama gitu ya. Nah, mula-mula kita dapat membuat hipotesis di mana ketiga definisi massa itu akan memberikan nilai massa yang berbeda. Jadi, ada massa inersia yang kita tuliskan sebagai MI, di mana massa inersia ini adalah ukuran fisis dari suatu benda untuk menahan percepatan ketika diberi gaya, dan juga ada massa gravitasi pasif atau kita tuliskan sebagai MP, di mana massa gravitasi pasif ini adalah ukuran dari reaksi ketika benda berada pada medan gravitasi. Dan juga ada massa gravitasi aktif MA, yaitu adalah sumber dari medan gravitasi. Nah, jadi ada tiga definisi yang cukup saling independen gitu ya, nggak bergantung satu sama lain. Jadi kita bisa menganggap atau menghipotesiskan bahwa ketiga massa ini itu berbeda. Karena emang nggak ada alasan untuk mengatakan sama. Atau mungkin bisa sama gitu ya. Ya nanti kita akan bahas. Jadi massa inersia itu adalah besaran yang muncul pada hukum Newton kedua. Di mana F itu kan sama dengan dmv per dt. dmiv per dt. Di mana MIV itu adalah momentum dari bendanya. Atau kalau kita tuliskan, F itu sama dengan MIA gitu ya. Dimana kita bisa melihat bahwa massa inersia MI itu tidak melakukan apapun terhadap gravitasi. Meskipun ketika kita mendorong benda bermassa gitu ya di ruang tanpa gravitasi, maka benda bermassa itu tetap memiliki massa inersia. Nah, selanjutnya bahwa massa gravitasi pasif MP itu menunjukkan respon benda ketika berada pada medan gravitasi. Jadi misalkan benda bermassa pasif MP diletakkan pada potensial gravitasi V, maka benda itu akan merasakan gaya sebesar F sama dengan minus MP grad V gitu ya. Nah, ini yang sudah kita kenal di mekanika Newton. Kemudian massa gravitasi aktif MA yaitu sumber dari medan gravitasi. Nah, apabila benda bermassa aktif MA diletakkan pada suatu tempat, maka pada jarak R benda itu akan memunculkan potensial gravitasi, di mana V-nya itu sama dengan minus G MA per R gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada relasi antara ketiga jenis massa itu? Nah, sekarang kita tinjau di sini.
kita bisa melihat bahwa bola besi dan bulu ketika dijatuhkan itu akan sampai di tanah pada waktu bersamaan, pada ruang tanpa gesekan. Jadi pada ruang hampa itu yang nggak ada gesekan, itu bola besi dan bulu itu akan jatuh pada waktu yang sama. Namun ketika kalau kita praktekkan sendiri di luar atau di kamar kita gitu ya, pasti bola itu akan jatuh lebih cepat daripada bulu. Kenapa? Karena ada gaya gesekan. Nah, jadi kita bisa gunakan hukum Newton bahwa massa inersia bola dikalikan percepatan bola itu sama dengan minus massa pasif dari bola grad potensial gravitasinya. Nah, dengan demikian kita bisa bandingkan bahwa massa inersia bola dibandingkan dengan massa pasif bola itu sama dengan minus grad V per A bola. Nah, ini adalah hasil hukum Newton kedua. Karena hanya ada satu gaya, yaitu gaya gravitasi ketika benda jatuh bebas. Kemudian kita juga bisa gunakan hukum Newton kedua untuk bulu, yaitu M inersia bulu, A bulu itu sama dengan minus M pasif bulu grad potensial. Atau kita juga bisa memiliki kesebandingan bahwa massa inersia bulu dibandingkan dengan massa pasif bulu itu sama dengan minus grad V per percepatan bulu. Nah, di sini itu hasil percobaan adalah bahwa percepatan bola itu sama dengan percepatan bulu. Dengan demikian, perbandingan antara massa inersia bola terhadap massa pasif bola itu sama dengan perbandingan antara massa inersia bulu dibandingkan dengan massa pasif bulu. Dan itu misalkan kita tuliskan sebagai K gitu ya. Karena di sini keduanya bola dan bulu itu dijatuhkan dari ketinggian yang sama, artinya potensialnya, potensial gravitasinya itu sama. Nah, di mana K-nya itu adalah konstanta yang merupakan perbandingan antara gradien potensial terhadap percepatan benda, dan dari hasil eksperimen didapatkan bahwa nilai K itu sama dengan 1. Nah, gitu ya. Nah, massa inersia itu sama dengan massa gravitasi pasif gitu ya. Jadi kalau kita pindahkan, kalau K-nya itu sama dengan 1, ternyata gradien dari potensial dibandingkan dengan percepatan bolanya, percepatannya itu sama gitu ya, karena gradien potensialnya itu dia adalah percepatan benda ketika berada pada medan potensial. Jadi kalau ini kita pindahkan, kita akan dapatkan bahwa massa inersia itu sama dengan massa gravitasi pasif. Tapi kenapa? Ini kan hasil eksperimen gitu ya. Hasil eksperimen menunjukkan hasilnya seperti itu. Tapi kita sebagai seorang fisikawan, kita nggak boleh, oh iya hasilnya seperti itu, ya udah selesai gitu ya. Tapi kita harus bertanya, kenapa kok hasilnya seperti itu? Kenapa kok seakan-akan alam ini menyatakan bahwa massa inersia bola atau massa inersia saja itu sama dengan massa gravitasi pasifnya. Enggak, kenapa? Alasannya itu kenapa? Nah, untuk mengetahui hubungan antara massa gravitasi pasif dengan massa gravitasi aktif, maka kita bisa lakukan eksperimen sederhana. Jadi, nah, kalau ada dua benda yang bermassa, maka kita bisa gunakan hukum Newton ketiga dan juga hukum Newton untuk gravitasi. Bahwa yang pertama, benda pertama itu akan merasakan gravitasi akibat benda kedua, di mana benda yang dirasakan gaya yang dirasakan oleh benda pertama yaitu F1 itu sama dengan GMP1 MA2 per R2 entropi gitu ya, di mana MP1-nya itu adalah massa gravitasi pasif dari benda pertama dan MA2 itu adalah massa gravitasi aktif dari benda kedua. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa dapatkan gaya gravitasi yang diakibatkan oleh benda pertama dan dirasakan oleh benda kedua. Nah, jadi dari hukum Newton ketiga, kita bisa menunjukkan bahwa gaya yang dirasakan oleh F1 itu sama dengan negatif dari gaya yang dirasakan oleh F2, gitu ya. Jadi, gaya aksi-reaksi. Nah, artinya kita bisa memiliki hubungan bahwa MP1 per MA2 itu sama dengan MP2 per MA1. Nah, kita juga bisa buat kesebandingan baru bahwa MP1 per MA1 itu sama dengan MP2 per MA2.
Dan dari hasil eksperimen itu didapatkan bahwa C sama dengan 1 gitu ya. Jadi perbandingan antara massa gravitasi pasif dan massa gravitasi aktif itu sama dengan 1. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa massa gravitasi pasif itu sama dengan massa gravitasi aktif, dan juga kita bisa buat kesimpulan baru bahwa massa inersia itu sama dengan massa gravitasi pasif sama dengan massa gravitasi aktif, dan ini sama dengan M gitu ya, M saja karena ketiganya itu sama. Dan lagi-lagi kenapa?